Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين ya rabbal alamin. Masyara hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita hadir dalam majlis ini dalam sehat wal afiah, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga melimpahkan barakah dan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah karuniakan dan berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sementara untuk taklim malam-malam ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnah. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita lanjutkan pengajian Fathul Qorib kita dalam bab suluh yang pada minggu lalu kita bahas. Kita tuntaskan insyaallah biiznillah. Kita bahas malam ini tentang sholat sunnah, yang mana sama kita ketahui bahwa ibadah sholat adalah afdalul ibadah al-badaniyah, paling afdalnya ibadah yang zahir yang kita lakukan. Ulama mengatakan sholat farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Salat yang fardu merupakan fardu yang paling afdal dari fardu-fardu yang lain. Salat yang sunnah merupakan ibadah sunnah yang paling afdal dari sunnah-sunnah yang lain. Ya, ibadah fardu banyak, ibadah sunnah banyak. Kita bicara amal zahir, ibadah yang zahir. Nah, dari semua fardu, dari semua sunnah yang ada, paling afdal adalah ibadah sholat. Bahkan ibadah sholat, dia memiliki keutamaan sendiri, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi wasitah. Ya, tanpa di situ ada perantara malaikat Jibril, yang sebagian daripada syariat Allah turunkan kepada Nabi melalui daripada malaikat Jibril. Tapi tidak demikian dengan ibadah salat. Allah perintahkan langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang juga ibadah yang lain, syariat yang lain Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di bumi. Tapi tidak demikian dengan salat, karena Allah perintahkan saat Nabi Mi'raj, ya, jauh dari alam bumi ini, bahkan saat Nabi sudah melewati daripada langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bahkan sampai melewati mustawa, sampai melewati arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat di mana Allah menghendaki situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana juga kita ketahui salat merupakan salah satu bagian daripada rukun Islam, yaitu salat lima waktu. Nah, di luar daripada salat lima waktu, di situ ada
sholat-sholat sunnah yang juga fungsinya untuk menunjang daripada sholat lima waktu kita. Ketika ada terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin banyak kealfaan di dalam sholat lima waktu kita, dengan sholat-sholat sunnah ini insya Allah menjadi penyempurna daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, sholat-sholat sunnah ini begitu banyak jenis dan macamnya. Sholat sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, hasilnya sholat sunnah itu ada tiga jenis. Ada sholat sunnah yang disebut sholat sunnah mu'akkotah. Ada sholat sunnah dhu sabab. Dan yang ketiga namanya sholat sunnah mutlaqoh. Ya, jadi sholat sunnah ada tiga. Mu'akkotah. Itu sholat sunnah yang terikat atau terkait dengan waktu. Dia punya waktu yang sudah ditentukan masuk dan keluarnya oleh syariah. Seperti sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Seperti sholat sunnah duha, witir, sholat id, sholat tarawih. Dan ya paling banyaknya sholat sunnah itu mu'akkotah. Yang kedua, sholat sunnah dhu sabab. Sholat sunnah yang terikat atau terkait dengan sebab. Artinya ada disunnahkan sholat tersebut jika terjadi atau jika ada sebabnya. Seperti apa contohnya? Sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau kita gak habis wudu, gak sunnah, kita sunnatul wudu. Kalau kita gak masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid. Enggak. Ya. Jadi sunnahnya ketika sebab itu ada. Gerhana termasuk. Ya. Ketika terjadi gerhana, kita disunnahkan sholat gerhana. Khusuf matahari, khusuf bulan. Ya, kalau udah mu'akkotah, ya pastinya dia waktunya jelas dan berulang tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan atau tiap tahun. Tapi kalau itu sabab, ini nggak pasti. Ya, bisa di dalam satu hari satu orang disunahkan dia melakukan itu salat sunnah itu sabab, yang lainnya tidak disunahkan. Bisa dia berulang kali melakukan sholat sunnah dhu sabab dalam satu hari. Bisa satu kali, bisa enggak sama sekali. Ya, contohnya seperti apa? Tahiyatul masjid. Ya, dalam satu hari, orang bisa aja dia sunnah tahiyatul masjid sampai lima kali. Kalau dia lima kali bolak-balik masuk masjid. Subuh dia ke masjid, tahiyatul masjid, duhur, asar, maghrib, isya. Setiap dia masuk sunnah tahiyatul masjid. Bisa cuma sekali doang, kalau emang dia ke masjidnya cuma sekali. Bisa gak sama sekali, tahiyatul masjid. Ya kalau memang gak sama sekali, dia masuk ke masjid. Nah itu sabab. Tapi kalau mu'akkotah ada pasti. Ya, waktunya datang serentak. Ya, masuk waktu duha, semuanya kita disunahin duha. Ya, kelar waktu duha, ya semua juga kelar duha. Dalam sehari cuma ada satu duha aja. Enggak ada nanti ada duha lagi, entar ada waktu duha lagi. Ya. Itu bedanya mu'akkotah dan dzu sabab. Nah, dzu sabab ini ada ulama membaginya lagi menjadi tiga. Ya, tapi simpelnya dibagi dua. Ya, ada membaginya menjadi dua aja. Dzu sabab mutaqaddim dan dzu sabab mutaakhir. Ya, kenapa di awal kita bahas ini? Ya berarti kita tahu deh tingkatan-tingkatan sholat sunnah. Biar kita juga paham mana yang kita dahulukan dari sholat-sholat sunnah. Biar gak rancu sama kita. Ya kadang kan ada orang sholat rawatib enggak, witir enggak, duha enggak. Kenalnya cuma tahajud doang dua rakaat tengah malam. Ya. Tahunya itu aja. Pahala sholatnya sah-sah aja. Cuma kan lebih baik
kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan urutannya, ya kita dahulukan yang lebih afdol dari yang lainnya, yang paling baik dulu kita duluhin, ya yang nomor satu, yang paling utama. Jangan yang paling utama kita tinggalin, kita merasa cukup dengan ngambil yang baik aja, yang paling baiknya kita buang, jangan. Ya, kalau ada bonus 1 miliar, 100 juta, 10 juta, 1 juta, 100 ribu. Ya orang yang pintar apa yang ngambil yang miliaran dulu. Habis yang miliaran dapat, yang ratusan juta dia dapat, diambil juga. Puluhan ambil, harta ratusan ribu ambil juga. Ya. Udah tahu ada banyak pilihan begitu, enggak, aku yang ratusan ribu aja. Kagak ada yang model zuhud, qanaah, bloon model zuhud loh, model kayak zuhud. Iya, itu umpamanya kalau duit. Nah ini sholat sunnah kan ada yang paling afdol, paling tinggi. Nah ini ditinggalin, mau ngambil yang bawah aja. Ya. Urusan dunia aja nggak bakal gitu begitu. Ya ada pilihan aja deh, mau 100 juta, apa 1 juta, 1 juta aja deh, kagak ada, pasti 100 juta ngambil. Dunia kita maunya yang gede, kenapa ibadah maunya yang kecil? Dunia kita maunya yang banyak, gimana kiraan to'ah kita maunya yang sedikit. Nah. Jadi zulsabab ada dua lagi. Ada mutaqaddim, ada mutaakhir. Ya, di sini ada bahas ulama tentang mutaqaddim dan mutaakhir. Mutaqaddim itu artinya di depan. Mutaakhir itu artinya di belakang. Ya, ada sholat sunnah yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya di depan. Seperti sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid contohnya. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang disunahkan karena sebab kan? Sebab masuk masjid. Sunnahnya sholat dulu apa setelah masuk masjid baru sholat? Nah, masuk masjid dulu baru ada sholatnya. Itu namanya sholat sunnah, sebabnya ada duluan, baru ada sholatnya. Itu namanya sabab mutaqaddim. Ada sholat sunnah sabab mutaakhir. Seperti apa? Contoh sholat sunnah ihram. Kita kalau mau ihram haji, mau ihram umroh, sebelum kita ihram, niat haji, niat umroh, sunnah tuh sholat dulu 2 rakaat, ya rakaatain qoblal ihram, ya sholat dulu baru ihram. Jadi sebabnya adanya setelah sholat, berarti belakangan tuh sebab. Atau sholat sunnah safar, kita kalau mau musafir sebelum kita pergi, sunnah kita sholat dulu 2 rakaat, baru kita pergi. Bukan pergi dulu, baru disunahin sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu namanya sholat sunnah itu sabab, dia terkait dengan sebab, tapi sebabnya mutaakhir, adanya di belakang. Nah ini harus kita ingat nih, harus kita paham nih, masalah itu sabab. Karena nanti ada kaitannya dengan 5 waktu diharamkan sholat. Ya. Itu jenis sholat yang kedua. Jenis sholat yang kedua terbagi dua. Yang pertama tadi mu'akkotah. Sholat sunnah yang punya waktu. Terikat dengan waktu. Yang kedua itu sabab. Punya sebab. Ada 2. Sebabnya dulu nama belakangan. Nah jenis sholat yang ketiga namanya sholat sunnah mutlaqoh. Sholat sunnah mutlaqoh ini sholat sunnah mutlak. Ya, artinya mutlak ini bebas, nggak terikat dengan apapun, ya nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan sebab, bahkan nggak terikat juga dengan jumlah rakaat, ya berapa rakaat aja sholat sunnah bebas, sholat sunnah mutlak. Tapi kalau duha nggak bebas, ada batasnya 8 atau ada 12 pendapat lain. Kalau mutlak ada mau 8 boleh, mau 10 boleh, mau 20 boleh, 50 boleh, bebas, namanya mutlak. Waktunya mau pagi, mau siang, malam, ya kapan aja bisa. Ya kecuali nanti, ya
di lima waktu yang diharamkan. Jadi pertama, sholat sunnah mu'akkotah, itu paling tinggi. Kedua, sholat sunnah dzusabah. Ketiga, sholat sunnah mutlakoh. Ya, ini sholat mu'akkotah banyak macamnya, dzusabah banyak macamnya. Kalau mutlakoh satu macamnya, ya mutlak itu aja. Tapi luas jangkauannya. Ya, waktunya bebas. Ya, rokaatnya bebas. Enggak kudu ada sebab atau ada waktu khusus buat dia. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlakoh. Nah, ini kalau kita tahu tiga ini, kita akan bisa paham dengan betul tentang hal yang berkaitan dengan sholat sunnah. Ya, makanya ketika kita mungkin mendengar sejarah dari ulama, sejarah dari aulia, orang-orang saleh yang kalau qiyamul lailnya sampai 100 rakaat, qiyamul lailnya sampai 1000 rakaat. Ya, kalau kita emang dasarnya cinta sama orang-orang saleh, dengar ulama orang saleh itu qiyamul lail 1000 rakaat, ya kita sam'an wa ta'atan masyaallah, ya. Dengan penuh ta'zim, penuh cinta, ya. Kita meyakini ya dengan amal baik yang dilakukan oleh beliau-beliau. Tapi satu hal kadang kita enggak terpikirkan. Yang kalau ditanya mungkin bingung. Yang pamit ceritain ke bocah nih kita, nak. Tuh Syekh Abdul Qadir Jilani, Fadhil Muqaddam, kalau qiyamul lail yang umpamanya sampai 1000 rakaat. Ya, kita menanamin kecintaan sama ulama, sama aulia. Biar yakin. Nih anak nanya, Pak itu sholat sunnah apaan 1000 rakaat? Mau jawab apa? Ya, kalau kita kan dengar cerita iya-iya aja nih. Ya, pas kita nyeritain ke bocah, gak tahu dia nanya, itu sholat sunnah apaan 1000 rakaat? Dan dia hitung tuh semua sholat sunnah yang dia kenal, dari pagi sampai malam, sampai 1000. Rawatib ente jumlahin, duha ente jumlahin, witir ente jumlahin, maksimalnya semua tuh hitung. Ya, rawatib 22, witir 11, duha 8, hitung yang 12 dah. Ya, awabin berapa? 20, 6. 100 saya enggak nyampe. Yang kita kenal. Yang udah lazim, yang sering kita tahu. Tapi kok ini ada salat 1000 rakaat? Nah, bingung kan kita jawabnya. Nah itu salat apa 1000 rakaat? 100 rakaat, sekian rakaat. Itulah yang dinamakan salat sunnah mutlak. Ya. Salat sunnah mutlak tadi urutannya paling bawah. Berarti apa? Kita melaksanakan salat sunnah mutlak sebaiknya seyogyanya setelah dua yang di atasnya ini semuanya disempurna kita laksanakan. Yang mu'akotah udah kita kerjain semua. Yang dzusabab kalau ada udah kita laksanain semua. Masih nafsu pengen sholat. Masih seneng pengen sholat. Kan kata Nabi, as-salatu khairu maudhu. Sholat itu adalah sebaik-baiknya tempat. Kata Nabi, mau perbanyak, mau diperdikit juga boleh. Perbanyak berapa aja bebas. Mau ngambil sedikitnya juga enggak apa-apa. Staghfar min hawa agal. Mau dikitin atau mau banyakin. Tergantung himmah semangat kita. Ya pasti yang lebih banyak sholatnya itu lebih baik. Yang mu'akotanya udah, yang sesababnya udah, tapi masih seneng, masih pengen sholat. Sholat apa lagi? Nah itu ada sholat sunnah mutlak. Ya sholat sunnah mutlak niatnya bukan usolli sunnatal mutlak. Enggak. Usolli begitu aja cukup. Mau berapa rakaat? Dua rakaat. Usolli rakaatin lillahi ta'ala. Usolli asyara rakaat lillahi ta'ala.
ya, sholli mi'ah raka'at lillahi ta'ala. Wallahu akbar. Nah, sholat mikir, gue niat 100 rakaat ini ya. Mau sholat sunnah mutlak 100 rakaat sekaligus 4 rakaatnya keder mulu. Imunnya kita 4 rakaat kan keder. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Ini 100 rakaat. Ini 40 apa 50? Keder udah jauh. Bukan 40 apa 41, 40 apa 50. Baru 70 udah 100 apa belum ya? Tuh, udah tambah keder lagi. Iya. Ya walaupun boleh. Iya. Ya, cuma kayak model kita belum kepikiran tuh mau salat sampai 100 rakaat. Ya Allah. Tapi kalau yang muakkotah itu sabab semuanya kita jalanin, ini tanpa berasa bisa sehari sampai 100 rakaat. Ini kalau kita hitung yang maksimalnya aja ya, sama yang fardu 17 rakaat. Rawatib total semua ada 22 rakaat. Ya kan udah berapa itu? 39. Iya. Tambah witir 11 rakaat. Berapa? 50. Tambah duha 8 rakaat. 58. Tuh. Ya apalagi tambah awabinnya 20. Udah 78. Belum lagi kalau itu sholat tahiyatul masjid. Belum lagi kalau sunnatul wudu. Belum lagi sholat istikharah, sholat hajah. Bisa dapat 100 rakaat. Ya. Minimalnya itu kalau yang rawatib duha witir aja udah bisa sampai tuh 58. Yang kalau mau direncanain kagak ketemu tuh rencana. 58 banyak banget. Terawih yang setahun sekali 20 nyari yang diskon sampai 8. Udah dapat yang 8 masih nyari lagi diskon yang cepet. Masya Allah. Amalnya pengen yang diskon, tapi pahalanya pengen yang full. Itulah kita. Mau 8, 50 rakaat terlalu jauh. Gitu. Ya. Saya laku lihat. Ma la yudroku, julluh la yudroku kullu. Apa yang enggak bisa kita dapat semuanya, sebagian besarnya, jangan kita tinggalkan semuanya. Enggak bisa dapat 100 ya 90, enggak bisa 90 80, enggak bisa HT 10, enggak bisa ya HT 5% ya enggak apa-apa. Jangan enggak bisa 100 ya udah dah. Entarnya nunggu bisa sekalian. Lu nanggung kalau dikit-dikit. Lu kalau enggak mulai dikit-dikit kapan bisa sampai yang banyak? Ya kadang syaitan tuh begitu. Witir paling maksimal 11 rakaat. Pengen sholat witir 11 rakaat tapi masih malas, masih belum bisa, masih belum gerak. Kan bisa hati 3 rakaat. Bahkan bisa hati 1 rakaat. Cuma kadang syaitan begitu, ya lu percuma daripada 1 rakaat lah mendingan enggak usah aja nanti nungguin bisa 11 rakaat. Akhir nanti sampai mati enggak ketemu masih witir tuh. Ya, maunya yang banyak tapi dia gak mau kerjain, nunggu hidayat. Oh, nunggu dari mana ya, repot. PCR dulu hidayat gak datang-datang ya, belum divaksin lagi itu gak nyampe-nyampe itu hidayat, gak punya barcode-nya. Maka jangan pakai ngomong nunggu-nunggu hidayat, kerjain udah, paksain. Kan belum ikhlas kalau kita maksain. Terus gimana lo mau ikhlas? Enggak ikhlas kan penyakit hati. Obatnya penyakit hati ibadah. Lah kalau enggak ibadah gimana penyakit hatimu sembuh? Ibadah hati kagak ikhlas udah ibadah dulu. Ya, nanti lama-lama insya Allah bisa ikhlas. Oh, anda masih ria, anda enggak mau ibadah deh, ntar aja deh. Kalau udah enggak ria, kapan lo enggak ria? Ria kagak tambah bego, iya. Ya tambah bego, ria iya, sombong iya, bloon iya, wah tambah enak setan godain gitunya. Ya. Jadi kalau emang kita belum sampai yang maksimal, ya ambil walaupun minam. Kata Imam Ibn Ruslan apa dalam kitab Zubatnya, fa'mal walau bi'ushri
kazzakati takhruj binuril ilmi min zulmati. Maka amalkanlah ilmu itu, diamalin. Kita tahu nih sholat sunnah ini maksimalnya seperti ini, sempurnanya seperti ini, amalin. Nggak bisa ngamalin semua, kata beliau, amalin itu ilmu, walau bi'usri, walaupun sepersepuluhnya ilmu yang kita punya, yang kita amalkan. Kazakati, seperti yang ngeluarin zakat. Ya, kan ada tuh zakat yang wajibnya cuma sepersepuluh. Zakat hasil tani kita, kan usyur. Kecuali kalau bima'unah, nisul, usyur. Kata Imam Ibn Rusal, amalkan ilmu walaupun sepersepuluh kayak ente ngeluarin zakat. Takhruj binuril ilmi min zulmati. Kau akan keluar dengan cahaya ilmu itu dari kegelapan. Ya. Kita punya ilmunya banyak, gak bisa tuh ilmu semua kita pakai. Ya jangan, gak dipakai semuanya. Pakai ilmu walaupun sedikit. Belum mampu semuanya, amalin pokoknya. Dengan ilmu yang kita amalin itu kan bawa keberkahan. Nanti dikit demi sedikit ilmu kita lama-lama yang belum kita amalin jadi kita amalin juga. Ya. Di samping itu nanti ilmu pun juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semua sholat sunnah tadi, kita kembali ke sholat sunnah yang merupakan muakkotah, dzusabab, mutlaqah, dibagi lagi menjadi dua. Ada yang disunnahkan berjamaah, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Nah, dari sisi afdholiyah, keafdolan, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu lebih afdol dari sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Makanya kalau kita lihat kitab Muqaddimah Hadramiyah yang syarahnya itu Bushrul Karim, atau di kebanyakan daripada kitab-kitab fikih dalam mazhab kita Syafi'i, ketika menjelaskan atau menyebutkan sholat-sholat sunnah selalu diawali dengan sholat-sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah lebih dulu. Itu mengisyaratkan kalau sholat-sholat sunnah tersebut lebih afdol dari yang lainnya. Pertama apa? Nah, lima besar rutan sholat sunnah paling afdol. Sholat Idul Adha. Kedua, Idul Fitri. Ketiga, gerhana matahari. Keempat, gerhana bulan. Ya, atau ada yang menjadikan ketiga itu kusufan, sholat sunnah gerhana matahari dan bulan. Yang keempat, sholat istisqa. Yang kelima, sholat witir. Idul Adha, Idul Fitri, gerhana, istisqa, witir. Nah, itu sholat-sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Ya, witir sunnah berjamaah, walaupun cuma di bulan Ramadan aja. Tapi ada gol pendapat witir setiap malam disunahkan berjamaah. Kalau kita sudah tahu sholat sunnah disunahkan berjamaah, kalau dilakukan tidak berjamaah tetap sah. Tapi ya afdolnya berjamaah. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya kan memang udah tiap tahun tuh kita kalau sholat Id berjamaah. Karena memang itu sholat yang disunahkan berjamaah. Tapi banyak orang meninggalkan sholat Id karena ketinggalan jamaah. Kayak tadi saya bilang, sholat yang disunahkan berjamaah sah walaupun dilakukan sendiri, tidak berjamaah. Bukan anjuran untuk meninggalkan sholat sunnah tersebut dengan berjamaah, buka. Tapi kalau seandainya di satu waktu kita ketinggalan jamaah,
biar jamaahnya aja yang hilang, sholatnya jangan sampai hilang. Nah, karena kan kebanyakan orang nih mau sholat id, kesiangan, berangkat, nggak tanya udah khutbah, berarti kan udah sholat. Kalau nggak dibangun di jam 9, ya udah pada kelar sholat. Akhirnya ya sholatnya udah kelar, nggak sholat id 2 tahun ini. Kenapa nggak sholat id tahun ini? Bisa lo sholat id waktu id sampai zawal panjang. Hatta lewat zawal sunnah kita qadha. Cuma karena keterbatasan paham ilmu, ketika satu hal ya dia tertinggal, dia menganggap hilang secara keseluruhan. Yang untung siapa kalau begitu? Setan. Iblis, ya girang setan, untung dia bego. Tapi kalau kita punya ilmu, kita tahu, ya Allah, rugi kita tuh deh. Setan udah untung satu, tapi kita punya ilmunya. Oh, biar kata jamaah gue tertinggal, tapi gue masih bisa sholat id. Sholat id di rumah, nah, untung kita. Setan rugi itu kali itu. Ya. Hari id, harusnya kita dapat banyak fadilah. Karena kita kurang paham ilmu, fadilah sholat yang besar itu gara-gara ketinggalan jamaah akhirnya langsung rugi. Makanya tadi saya bilang sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah sah kalau dilakukan sendiri, bukan anjuran untuk tidak jamaah. Tapi kalau dalam satu waktu kita udah ketinggalan jamaah, ya tetap laksanakan sholat sendiri walaupun di rumah. Apalagi kalau di rumah ada istri, kadang perempuan-perempuan lagi halangan enggak, lagi had enggak hadir sholat id. Diajak sholat id, kenapa kok enggak sholat id? Kadang jawabannya baik banget, nyiapin sarapan buat yang pulang sholat id. Kan baik banget tuh jawabannya kan. Ya Allah, sholat id berapa menit? Ya. Sholat id berapa menit doang sayang. Makanya kalau istri di rumah gak berangkat ke musola, ke masjid gak sholat id. Ya apalagi dia mau nyiapin buat nanti lebaran banyak tamu sarapan. Jangan sampai kita gak ajak dia, suruh dia untuk sholat id. Kita diem aja iya ya. Suruh mah sholat id biar kata sendiri di rumah. Ajak tuh anaknya berjamaah. Karena orang kadang berpikirnya sholat id nih, entah siapa yang ceramah. Terus siapa yang khutbah? Ya kalau udah sendiri, ya syariat ini jangan dipikirin kaku. Ini kadang nih orang menganggap nih syariat Islam nih kaku begitu-gitu aja. Ya padahal kita yang kaku. Ya kalau sendiri kagak ada khutbah, nggak ada. Kalau mau sholat id sendiri tetap khutbahlah dengan cermin. Ya biar anda mengkhutbahi diri. Kagak ada aturan dalam Islam tuh. Iya, suruh ngadep cermin, suruh ceramah sendiri, suruh ngomong sama tembok, suruh teriak-teriak di rumah, nggak ada begitu, nggak ada. Ya, lakinya pulang ke rumah ngeliat bininya lagi ibadah Allah, bingung laki itu kenapa nih bini gua, bukan mau masak. Ya, kalau emang nggak berangkat sholat, udah sholat di rumah. Ya, mau sendiri, kayak mau berjamaah, apalagi kalau ada jamaah ada anak apa, asal lebih baik. Ya kasarnya hati sendiri ya jauh lebih baik dan lebih baik daripada dia gak sholat. Bukan bandingannya bahkan kalau orang gak sholat. Gak ada baiknya. Nah, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Satu lagi nih. Bukan juga berarti tidak boleh jamaah. Seperti sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini masuk kategori sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah. Tapi umumnya orang melaksanakan sholat tasbih gimana? Berjamaah. Bahkan kalau kagak ada yang ngajak jamaah sholat tasbih, orang pada kagak sholat tasbih. Boleh gak sholat tasbih berjamaah? Boleh. Boleh gak tiap malam kita sholat witir berjamaah? Boleh.
Qobliyah Ba'diyah mau jamaah boleh enggak? Bicara boleh, boleh. Tapi kita enggak boleh bilang jamaah dalam qobliyah itu sunnah. Jamaah dalam sholat tasbih itu sunnah. Jamaah dalam sholat duha itu sunnah. Enggak sunnah. Tapi kalau seandainya mau jamaah, biar semangat, biar orang mau, biar orang ngerti, biar orang paham. Boleh enggak? Boleh. Pahala enggak? Pahala dari sisi itunya. Tapi pahala jamaah seperti jamaah yang disunahkan ada. Nah, tapi fadlullah wasi'. Ya, makanya kan seperti yang melaksanakan sholat tasbih berjamaah. Orang suka ngeributin. Itu salah tuh sholat tasbih berjamaah. Bid'ah, sesat. Sesat lagi. Orang sholat masih dikasih sesat juga. Enggak salah. Boleh. Ya. Karena itu buat tasjik, buat ngasih semangat. Yang enggak ngerti jadi ngerti, yang paham jadi. Yang enggak paham jadi paham. Apalagi yang namanya sholat tasbih, ya kan? Enggak semua orang paham, ngerti. Kalau kita mau bikin, besok kita sholat tasbih. Pastikan minimalnya sebelum sholat dikenalin tuh jamaah. Dapat ilmu. Yang enggak pernah sholat jadi mau sholat. Yang malas karena berjamaah jadinya enggak malas. Banyak manfaatnya. Ya dari hal-hal itu kan nilainya ibadah semua. Itu amar ma'ruf semua, kebaikan semua. Ya, jadi yang tidak disunahkan berjamaah bukan berarti haram untuk berjamaah. Ya, seperti halnya sholat witir dulu zaman Nabi, sholat tarawih. Ada jamaah sholat tarawih? Zaman Nabi nggak ada. Sama saat Nabi hidup, ya terjadi sholat tarawih berjamaah setelah Nabi wafat. Bid'ah. Tapi bid'ah hasanah dilakukan oleh sahabat. Dan sekarang kita lakukan itu. Kalau seandainya terawih di masjid udah ketinggalan, kita terawih sendiri di rumah. Ya kadang kan datang tuh waktu males. Ya, awal-awal Ramadan mah, belum azan isya udah berangkat ke masjid. Ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 4 masjid nunggu azan dulu sampai tanggal 4:30 belum 5. Iya besoknya udah berubah lagi ya, tadi nunggu azan baru berangkat. Nah, besokannya kelar azan baru berangkat, besokannya lagi nunggu komat ya. Komat besoknya lagi ya, kalau udah komat baru berangkat. Besoknya lagi masih satu rokaat. Nah, sampai ujung-ujungnya udah gak berangkat tuh. Iya, kendor semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini. La taraweh wala witir bahkan wala isya. Banyak, banyak. Atau ade deh, jangan usah banyak deh. Itu salah ngomong ribet sekarang. Iya, penjara lagi gua. Wah, menyebar hoax. Ujaran kebencian. Katanya banyak. Banyak apaan? Gua enggak lanjutin. Ayo gua hoax apaan banyak. Ngomong banyak doang. Siangnya puasa. Subuh kagak. Zuhur kagak. Asar kagak. Maghrib kagak, isya kagak. Itu juga puasa karena enggak enak. Yang lainnya puasa bukan karena Allah. Kadang puasa ya, subuh dia sholat, habis sahur belum tidur, gak sholat malu ya, gak? Zuhur lewat, asar lewat, sholat-sholat lagi maghrib, gak puasa maksudnya sholat kagak, malu juga ya. Isya ya, itu tergantung tanggal tuh. Tadi kalau tanggal-tanggal awal ya tadi itu urutannya begitu. Kesonoan kadang isya kagak. Berangkat doang ke masjid. Duduk di tangga ngopi, ngobrol, ngerokok. Nggak sholat, jagain sendal, jagain motor. Ini itu banyak. Akhirnya bukan enggak terawih lagi, kagak isya.
kagak isya, tapi besok dia pasti mau puasa juga. Nah kadang kita suka belain tuh yang begitu, gak apa-apa, masih baik, masih mending. Nah itu orang begitu kalau dikata gak apa-apa, masih mending, gak apa-apa, masih mending, dipikirnya benar. Kagak salah. Salah, bukannya kagak salah. Salah, tetap gak baik, sholat ditinggalin. Terus kudunya gimana? Ya sholat lima waktu, puasa, itu yang benar. Yang benar, yang puasa, yang sholat. Cuma kita suka bilang masih mending dah. Ya alhamdulillah dah, udah mau puasa. Udah mau puasa, biar kata sholat belum suruh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Enak aja, gak apa-apa. Jangan dikata gak apa-apa. Udah besok jangan begitu lagi. Ya tinggal bahasanya aja, ngalus. Jangan terkata. Enggak, kita kalau keras ntar gak ada lu keras. Ini lembut, lu ngebolehin orang maksiat masalahnya. Ya, lembut ngebolehin orang maksiat ya setan. Ya. Kalau mau lembut, keluarin tuh orang dari maksiat, ajak dia kebaikan. Nah, sekarang kan banyak orang begitu, kita ini harus lemah lembut, kita harus santun. Lemah lembut dalam apa? Biarin orang maksiat. Enggak ngajak orang baik. Ya salah. Kalau dalam mengajak lemah lembut itu bagus, mencegah dengan lemah lembut itu juga apa? Bagus. Cuma kalau lemah lembut, ya nggak boleh keras, nggak boleh tegas, tapi maksiat didiemin, ya sama aja intinya yang maksiat. Kalau ada orang marah, ketika ada orang berbuat munkar, malah disalahin. Tuh salah tuh, masa dia ceramah ngingetin kok keras begitu? Terus lu benar, berarti lu kan benar. Lu ngapain? Ya kalau gua sih, ya bukan siapa-siapa gua. Lu lebih salah, maksiat lu diemin. Ya kan sekarang ada ulama ceramahnya tegas. Bahasanya keras dah, disalahin. Salah tuh begitu. Itu orang yang ngomong salah, ngajak orang baik kagak. Nahi munkar kagak. Produksi munkar kadang iya. Tapi bisa nyalain orang amar ma'ruf nahi munkar. Dahsyat. Wah subhanallah, ada yang dukung lagi. Ajaib zaman kita ini. Ya. Semua ustaz, habib, kiai yang ngajar, yang dakwah ini. Sekarang udah dibanding-bandingin semua. Yang ngebandingin. La ilm wala amal. Ilmu kagak ada, amal kagak ada. Cuma kayak sering jadi juri itu. Makanya semuanya dinilai sama dia, wonten. Ya. Menjadi juri mulu kalau lomba. Jadi enggak ada perlombaan PPKM. Enggak ada kerjaan dinilai, ini masalah, ini benar, ini enggak. Dianya kagak bawa baik sama sekali. Nahi munkar kagak, bahkan justru malah melakukan kemungkaran. Sallallahu alaihi. Ini fitnah zaman nih, serem. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat dari yang kayak begitu. Ya ala kulli hal. Ya ini kemana-mana nih bahasannya. Masya Allah. Gara-gara orang kagak terawih tuh tadi. Iya. Gak terawih. Jadi kalau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, kita tertinggal jamaah, belum hilang sholat sunnahnya. Sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, tadi kan baiknya gak berjamaah. Tapi kalau kita gak ngelakuin, males, gak kenal, gak tahu, gak gairah buat melakukan itu. Kecuali ada jamaah, ya gak apa-apa juga berjamaah. Dari pembagian dari sholat-sholat sunnah ini, tadi ada kaitannya nih dengan yang namanya lima waktu diharamkan sholat. Kan lima waktu diharamkan sholat kan habis subuh, habis sholat subuh, ketika terbit matahari, ketika istiwa, terus apa lagi? Ba'dal asar. Sama saat isfirar menjelang maghrib.
Ini lima waktu diharamkan sholat. Yang paling banyak kita ingat abis subuh sama abis asar. Yang lain istiwa, ba'da tulu' syams atau waktu isyraq, isyraq. Suka lupa tuh namanya, cuma ba'da subuh, ba'da asar. Haram sholat. Nah, haram sholat di situ enggak mutlak dalam mazhab kita Syafi'i. Haram sholat di lima waktu itu hanya untuk dua macam sholat aja. Yang pertama, sholat sunnah mutlak. Yang kedua, subuh kan kita diharamkan untuk sholat. Tapi kita mau kodok. Umpamanya di sholat subuh mau kodok sholat witir dah. Malam belum sholat witir, udah ketiduran. Sholat sunnah mu'akkotah. Jika ditinggalkan, itu sunnah di qobo. Sholat sunnah mu'akkotah. Tapi kalau sholat sunnah dhu sabab, kalau ditinggalkan, tidak sunnah di qobo. Sholat sunnah mutlak, sunnah di qobo enggak? Enggak. Kalau mau qobo, mau berapa rakaat? Kecuali kalau kita sudah punya wirid kebiasaan melaksanakan sholat sunnah mutlak. Pamit tiap malam kita punya kebiasaan sholat sunnah mutlak 10 rokaat. Ya, kemudian tuh yang udah kita dawamin lewat waktu. Ya, malam kelupaan gak sholat 10 rokaat mutlak. Maka itu juga sunnah di qobo. Kita agak witir. Malam belum sholat witir ketiduran, habis subuh dia ingat, wah gue semalam belum witir. Boleh gak dia habis sholat subuh tuh qada sholat witir? Boleh. Kenapa? Karena sholat witir bukan sholat sunnah mutlak. Sholat witir juga bukan sholat dzusabab mutaakhir, tapi sholat mu'akkotah. Boleh, tapi bagusnya, afdolnya ya jangan dikodok di waktu itu. Nanti di waktu kalau sudah dibolehin seperti di waktu duha. Ya kalau mau bilang bagusnya karena khurujan min khilaf juga. Tapi andai kata mau melaksanakan habis subuh aja deh, takut ntar lupa lagi, takut ntar malas, boleh enggak? Boleh. Habis asar ada jenazah. Sering kan salat jenazah di waktu asar. Nah, sholat jenazah dulu, apa sholat asar dulu? Boleh gak kalau habis sholat asar, terus sholat jenazah? Habis asar kan diharamin sholat. Berarti gak boleh dong sholat jenazah. Ya, bahkan ini dulu sempat ada perdebatan di Jakarta itu antara ulama masalah ini. Ya, nah kulihal dalam mazhab kita Syafi'i mu'tamad. Boleh. Karena sholat jenazah bahkan gak masuk kategori dari sholat sunnah. Dia sholat wajib fardu kifayah. Jadi sah sholat jenazah habis sholat asar. Gak harus sholat jenazah dulu baru boleh, baru kita sholat asar. Mau mudik habis subuh, habis sholat subuh dia mau berangkat mudik. Sunnah gak dia sholat dua rakaat? Dua rakaat sunnah safar. Dilihat. Sholat sunnah safar, ini sholat sunnah zuh. Sabab. Boleh enggak kalau zuh sabab? Lihat lagi. Sababnya mutaqaddim atau mutaakhir. Oh, sholat sunnah sabab. Safar. Itu yang sababnya mutaakhir. Sholatnya sebabnya di belakang. Berarti haram enggak? Haram. Berarti kalau pergi habis subuh, pergi habis asar, enggak sunnah kita sholat sunnah sabab. Ya, jadi itu ingat. Bagian apa pembagian dari sholat sunnah dan maksud dari waktu lima waktu yang diharamkan sholat nggak mutlak ya banyak dari asraf kita walaupun sholat mu'akkota qobo'an menghindari di lima waktu itu tapi bukan berarti nggak boleh ya kita punya ulama ikhtiyat dalam ibadah lebih memilih ibadah yang sah menurut semua ulama
daripada masuk ke dalam ranah ikhtilaf. Lah itu ikhtiatnya begitu. Ya. Nah, kemudian dari sekian banyak sholat sunnah yang paling juga harus kita perhatikan, yang berulang pasti dalam tiap hari kita. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya itu kan tahunan, kusuf nggak tentu, ya. Istisqa juga, ya, witir tiap malam. Tapi ada yang lebih rutin lagi, sholat sunnah, muakkotah, yang tiap hari berkali-kali berulang pada kita. Apa? Yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini langkah awal kita untuk perhatian dengan sholat sunnah. Kalau rawatib kita udah rapi, yang lainnya nanti insya Allah bisa rapi juga. Cuma kalau rawatibnya belum, yang lain berat juga, susah juga. Rawatib ini sholat yang nempel dengan sholat lima waktu kita. Ada yang namanya qobliyah, ada yang namanya ba'diyah. Dinamain qobliyah, ya karena memang kita kerjainnya sebelum sholat fardu. Sebelum kita sholat fardunya, dia masuk sudah waktunya. Dinamain ba'diyah karena masuk waktunya setelah sholat fardu. Ingat, qobliyah, ba'diyah, sebelum dan sesudah fardu. Ya, itu karena masuk waktunya, bukan keluar waktunya. Ya, qobliyah dhuhur, karena masuk waktunya sebelum kita melaksanakan sholat dhuhur. Nah, orang suka mahamin qobliyah zuhur, sholat yang masuk sebelum kita melaksanakan sholat zuhur. Langsung ngambil kesimpulan, kalau udah sholat zuhur, kagak bisa qobliyah. Ini yang salah. Itu kesimpulan dibuat sendiri. Nah, makanya rawatib, insya Allah antum tahu semua rawatib, ada qobliyah ini, qobliyah itu, ba'diyah ini, ba'diyah itu, sekian rokaat. Cuma ada kita rancu di waktu sholatnya, kapan dia masuk, kapan waktu sholat itu keluar. Qobliyah waktunya masuk dengan masuknya waktu sholat fardunya. Qobliyah zuhur masuk dengan masuk waktu zuhur. Dan qobliyah waktunya keluar dengan keluarnya waktu sholat fardunya, bukan dengan melaksanakan sholat fardu. Nah, ini yang harus kita ingat. Tadi kebanyakan rancunya apa? Kalau udah sholat fardu kagak bisa qobliyah, karena kan udah fardu, berarti jadinya ba'diyah, salah. Waktu qobliyah itu keluar dengan keluar waktu sholat fardunya. Jadi andai antum masuk masjid, musola, atau nih nanti kita kan biasanya habis taklim, azan isya, qomat, kagak qobliyah dulu, langsung sholat isya. Bukan berarti habis itu kita gak bisa sholat qobliyah. Habis sholat isya, sholat qobliyah. Habis itu sholat ba'diyah. Kenapa? Karena waktu qobliyah masih ada. Sampai kapan? Sampai subuh. Panjang waktu qobliyah buat isya. Qobliyah subuh, qobliyah isya keluar kapan? Subuh, bukan dengan sholat isya. Enak kalau kita tahu ilmunya. Cuma kalau kita gak tahu ilmunya, Islam nih kesannya sempit banget. Begitu-gitu dong. Nah, ini ilmu belum banyak banget, tapi kita merasakan keluasan. Kita merasakan banyaknya lahan kita untuk mendapat pahala. Maka kan Nabi bilang, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang buat akhirat kita. Yang namanya ladang itu luas. Di mana aja bisa kita tanam kebaikan kalau ada ilmunya. Tapi kalau kita enggak punya ilmu, di tempat kebaikan aja belum tentu bisa baik kita. Kalau enggak ada ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu, ada taufik hidayah, walaupun bukan di tempat ibadah,
ya, kita bisa tetap ibadah. Kita bisa tetap dapat pahala. Kita bisa tetap dapat kebaikan. Kamar mandi bukan tempat ibadah. Tapi kalau kita masuk kamar mandi dengan ilmu, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, kita baca doa, ibadah gak? Ibadah. Ya. Tapi ilmu ada, taufik hidayah gak ada, ya percuma juga. Oke, ilmu, taufik, dan hidayah ada. Semuanya jadi ibadah, semuanya jadi baik buat kita. Jadi qobliyah masuk dengan masuknya waktu sholat fardu, keluar dengan keluarnya waktu sholat fardu. Ba'diyah masuk dengan melaksanakan sholat fardu, keluar dengan keluarnya waktu sholat fardu. Berarti saat masuk waktu zuhur, di situ dua waktu sholat masuk. Sholat zuhur dan sholat qobliyah zuhur. Saat keluar waktu zuhur, berapa sholat yang keluar waktunya? Tiga. Sholat zuhur, sholat qobliyah, dan ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah keluarnya bareng sama sholat zuhur. Yang beda apa? Masuknya aja ba'diyah nih. Karena masuknya setelah sholat fardu. Makanya ada lugas, ada teka-teki, tebak-tebakan dalam fikih di dalam masalah ini. Sholat apa yang waktunya sudah keluar padahal waktu sholat itu belum masuk? Ini kan gak normal. Kemudian kan masuk waktunya, kemudian keluar waktunya. Ini belum masuk udah keluar. Sholat ejakulasi dini katanya. Waduh, ngaco itu mah. Belum masuk. Sholat apa itu? Belum masuk udah keluar. Sholat ba'diyah yang belum dilaksanakan sholat fardunya. Masuk waktu sholat zuhur, kan masuk waktu qobliyah, masuk waktu sholat zuhur. Ini orang kagak sholat zuhur sampai asar. Ya, berarti keluar sholat apa aja? Keluar waktu sholat zuhur, keluar waktu sholat qobliyah, keluar juga waktu sholat ba'diyah. Pertanyaannya, ba'diyah emang udah masuk? Kan dia kagak sholat zuhur tadi. Ya, belum masuk. Tapi dengan keluar waktu zuhur, keluar gak waktu ba'diyah? Keluar juga. Waktunya belum masuk, tapi sudah keluar. Ya, ini namanya lughas fikih ya. Ini teka-teki fikih. Ya, sholat apa? Belum masuk, udah keluar. Itu harus dipertegas itu pertanyaannya. Iya, repot juga kan. Kata tadi saya awal itu sholat yang waktunya belum masuk. Kalau enggak lain nanti pikirannya. Nah, jadi jelas tuh qobliyah dan ba'diyah masuk keluar waktunya. Nah, kayak nanti nih kita sholat isya, kita enggak qobliyah dulu. Biasanya langsung qomat kita sholat isya. Bukan saya mencegah antum mau nyuruh sholat qobliyah, enggak. Ya, tapi tetap kita bisa habis isya sholat qobliyah. Nah, kalau begitu qobliyah dulu apa ba'diyah dulu? Mau qobliyah dulu boleh, mau ba'diyah dulu boleh. Enaknya tertib qobliyah dulu, habis itu baru ba'diyah. Masuk ke masjid, imam udah qomat. Ya, otomatis kan kita langsung ikut jamaah. Sholat apa tadi? Asar atau sholat zuhur. Ya udah ikut sholat. Habis sholat zuhur, kita sholat qobliyah zuhur. Habis itu juga sekalian ba'diyah zuhurnya. Masing-masing jangan usolli rokataini qobliyah wa ba'diyah zuhur. Waduh, dua rokaat sekaligus dua. Ya paket super hemat itu namanya, kagak sah kalau begitu. Ya qobliyah ba'diyah dua rokaat pula. Nggak bisa.
Ya, kalau 4 rakaat masih ada khilaf. Ya, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah, 2 rakaat 2 rakaat. Ada gol membolehkan. Kelial-kelial dan enak dipisah deh. 2 rakaat 2 rakaat. Nah, sekarang jumlah qobliyah ba'diyah rawatib totalnya semuanya 22 rakaat. 10 muakkadah, 12 ghair muakkadah. Kita enggak usah bahas muakkadah ghair muakkadahnya dah. Langsung aja kita bahas semuanya nih. 22 rakaat salat rawatib. Apa aja? 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Ya. Subuh cuma ada qobliyah doang. Asar cuma ada qobliyah doang. Ba'diyahnya enggak ada. Yang lainnya, zuhur, maghrib, isya lengkap. Ada qobliyah, ada. Nah, kalau dikatakan 4 rakaat, boleh kita lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh 4 rakaat sekaligus. Boleh kalau cuma maunya 2 rakaat doang. Lebih bagus 4 rakaat. Saya mau qobliyah 2 rakaat aja. Ba'diyah 2 rakaat aja gimana? Boleh, itu muakkadnya. Lebih afdal dari itu, tambahin lagi qobliyahnya 2 rakaat.